60%. ¡No! 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 ¡Avise! Ya, dilaporkan oleh pengamat transfer kenamaan asal Katalan, Gerard Romero. Sebuah laporan mengejutkan yang telah dinanti para fans tim Blaugrana mencuat, di mana ia dengan berani menyebutkan jika peluang kembalinya Messi ke Barcelona adalah 60% untuk hari ini. Ini jelas menjadi kabar yang menyenangkan. Tapi tunggu, bagaimana bisa Messi kembali ke Barcelona? Inilah cerita selengkapnya. Ya, beragam laporan yang saling bertentangan masih sering bermunculan terkait dengan masa depan dari Lionel Messi yang hanya tersisa kurang dari 3 bulan lagi kontraknya di PSG. Setelah sebelumnya, laporan dari Prancis mengungkapkan jika trio MNM akan dibubarkan PSG musim depan, opsi keluarnya Messi pun semakin besar. Terlebih saat hingga saat ini, Messi belum mencapai kesepakatan baru untuk memperpanjang kontraknya bersama tim Paris tersebut. Ya, melihat kondisi Messi di PSG saat ini, opsi kembalinya Messi ke Barcelona pun mulai terbuka lebar. Terlebih mengingat Messi masih ingin bertahan untuk bermain di level top sepak bola Eropa dalam beberapa tahun lagi. Itu mengapa opsi untuk bermain di Arab Saudi ataupun bahkan MLS sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat. Peluang 60% Messi kembali ke Barcelona. Ya, salah satu jurnalis Barcelona paling handal di bisnis ini, Gerard Romero, secara berani mengklaim jika hingga hari ini peluang Messi untuk kembali ke Barcelona adalah 60%. Pemain Argentina itu akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir musim ini dan tengah mempertimbangkan beberapa opsi yang muncul, mulai dari memperpanjang kontraknya di PSG selama 2 tahun lagi, pindah ke Saudi Arabia atau MLS bersama Inter Miami, hingga comeback ke tim Catalan Barcelona. Dari opsi-opsi tersebut, pergi ke MLS dan Saudi Arabia sepertinya menjadi peluang yang paling kecil. Dengan bertahan ke PSG memiliki presentasi yang cukup. Dan tentu saja, seperti dijelaskan oleh Romero, peluang kembali ke Barcelona adalah opsi yang paling besar yang bisa diambil Lionel Messi. 60%. No! Faktor-faktor yang bisa membawa Messi kembali. Ya, menurut laporan dari Barca Universal, untuk bisa membawa Messi kembali, ada beberapa hal yang harus dilakukan Barcelona. Pertama, skuad Catalan harus mengetahui batas gaji mereka untuk musim depan. Dengan Dewan akan mencoba melepas pemain yang kelebihan persyaratan saat ini, sambil membawa pemain untuk memperkuat beberapa area di lini lapangan. Yang kedua, Barcelona harus bisa mendatangkan sponsor baru dan pendapatan komersial untuk mengumpulkan uang selain dari penjualan pemain. Ini bisa sangat membantu dalam mengirimkan tawaran, meyakinkan kepada Messi di musim panas. Dan yang ketiga adalah bagaimana Joan Laporta bisa meyakinkan Messi dan memperbaiki hubungannya dengan bintang Argentina tersebut. Ya, kembali soal pernyataan dari Gerard Romero yang menyebut jika ada 60% peluang Lionel Messi kembali ke Camp Nou. Saat ini, Jorge Messi atau ayah yang juga bertugas sebagai agen Messi telah kembali ke Barcelona usai dari Saudi Arabia. Dia kembali untuk pertama kalinya setelah pertemuannya dengan Presiden Laporta tanpa memberikan pernyataan kepada media. Di sisi lain, kabar yang mungkin agak sedikit menarik muncul dari istri Messi. Ia disebutkan oleh Romero jika Antoniella Roccuzzo terus mengekspresikan kecintaannya pada Catalan. Di mana terbaru, ia juga muncul di postingan dari istri Lewandowski. Beberapa hari lalu, Ana memposting foto dengan caption Pas Viudes yang kemudian dikomentari Antoniella Roccuzzo, istri Messi, dengan I Can Love, yang tentu saja dibanjiri oleh komentar fans Barca untuk kembali ke Barcelona.
Ya, jadi masih ada beberapa bulan lagi dan kita akan melihat apakah Messi melihat peluang untuk comeback ke Barcelona akan menjadi nyata. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Sembari rumor-rumor yang akan menemani cerita kembalinya Messi ke Barcelona.